Cowok dua, cewek dua. Cowok dua, cewek dua. Silahkan. Yang mau tanya? Ada? Oh, saya menjadi bulog. Yang ngurusi beras. Cita-cita kamu jadi apa? Poluan. Logistik pol. Kayaknya saya dari ngajak. Dari aslog. Asisten logistik. Kenapa jadi poluan? Karena ingin membanggakan orang tua. Jadi kalau jadi polisi mesti membanggakan orang tua. Umum orang tua mau jadi poluan, ya minimal jadi polisi tidur ya. Itu polisi paling ikhlas loh, ditabrak imenang wae, kudaran rangi yo, prato jono gaji. Sama jadi mau? Sisilia Melani Putri. Sisilia. Sama polisi tidur di sini, Sisilia. Kemudian jadi poluan. Kalau jadi polisi itu sekarang ada tes akademik, tes psikologi sama fisik. Makanya akademikmu harus bagus, minimal matematika. Matematikanya harus bagus, karena banyak yang gagal tes polisi gara-gara akademiknya jelek. Matematika tes kinerja, matematika kemudian psikologi. Kalau saya lebih suka pelajaran sejarah daripada matematika. Aku matematika blas resol. Kamu tahu kenapa matematika lebih susah daripada pelajaran sejarah? Jawabannya adalah kenapa matematika lebih susah daripada pelajaran sejarah? Karena memperhitungkan masa depan gak semudah mengenang masa lalu. Apa pertanyaannya Pak Polwan nih, Bu Polwan? Ini. Uyo aja buru-buru banget, Polwan aku tipis sak buting. Penjelot transfer energi dari guru ini. Kamu makannya dikit apa banyak? Lumayan banyak. Banyak. Banyak kok kurus, itu dua kemungkinan. Orang makannya banyak kok kurus, itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Dari azab saya. Apa sih pertanyaannya sih? Gini Gus, untuk menjaga... Kayak polisi, gini Gus. Gini. Kamu kan mau jadi polisi. Dua balok itu makannya berarti apa? Bapak Pak Edi makannya berarti apa? Eh? Lebih sumerat itu namanya itu. Kalau satu ida, kalau dua itu, kalau tiga AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Iya. Ayo Polwan. Untuk menjaga Polwan. Orang polisi wanita lagi, polisi wandu. Bungku dari Polwan, polisi wanita Indonesia, amin. Untuk menjaga istiqomah di era milenial saat ini, kan itu susah banget terus. Nah, bagaimana caranya agar kita semua itu menjaga istiqomah dengan baik? Kamu tahu kenapa istiqomah itu berat? Istiqomah itu berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Apalagi si Ilham istirahat mencintai Renata. Iya.